Oh my god. Hi guys, welcome to Dapur Ciketum. Saya akan terima cabaran anda yang komen yang the most like tu. Maggi campur Nescafe eh. Yang meninggal sebab makan Maggi dengan kari dengan kopi. Aku dengar pun tak boleh tahan lagi le. Apa itulah harap orang puas ah. Aku dah rasa dia masih melekat lagi. Aku nak explain sikit rasa dia, texture dia dia macam pekat lah, dia macam jus alpukat. Oh, dia macam tu. So, harap korang puas. Aku dah yang tadi tak komen tu bos tadi tak ah. Dia punya komen aku dah makan Maggi campur Nescafe. Puas. Milo tak ada, so kita bomoh juga. Aku rasa kalau tak Milo lagi sedap pun. Tapi sama je lah, tapi Nescafe guys. Nescafe pahit bodoh. Aku terangkan lagi lah. Oh, pekat tu. Oh, dia macam aku banyak cakap tu. Tolong lah. Okay, jadi before kita mula, kita macam biasa kita ada gepek kita. Gepek kita macam biasa. Kita. Macam tak biasa pula. Gepek kita ada empat perisa, iaitu salted egg, cheese. Lepas tu ada cheese. Kalau korang suka pedas, ada pedas kering dan pedas basah. Pedas basah. Dapatkan gepek kita, link kita akan letak di bawah guys. Link gepek kita for the sponsor. Tapi kita pun dapat sponsor juga tadi. Kita dapat sponsor Maggi Kopi. Maggi Kopi guys. Yeah. Korang cuba di rumah kan. Hari ni kita nak react dekat video lama lah. Sebab banyak kan komen kata, aku kata korang react balik kat video lama korang. Macam tu punya. Aku dengar macam tu juga tadi. Aku baca kita komen tu, aku akan dengar suara macam tu. Macam tu lah. Banyak orang komen yang tu pun kata kan? Aku dengar. Kambing pula. Aku macam dengar suara korang macam tu je. Tak tahu lah. So, kita akan react kepada video-video lama kita. Kira special episode kan? Kan? Ingat ni apa benju? Aku pun nak cakap naik telur. Oh. Tak payah pula kan? Pulang kita tu. Betul lah tu. Jom kita stress. Tak adalah. Ada exam. Cikgu buat soalan. Duk fikir. Dapat kosong juga. Baik, dia kata soalan tu. Suara aku lain tu. Soalan ni, tadi belum balik lagi. Oh, sekarang dah balik kan? Sekarang dah mau balik. Ya. Sipik je pun. Ha? Itulah. Ayah suruh pergi sekolah, kau main game kat rumah. Ha? Betul. Dulu ayah pun masa bapak empat. Belajar. Betul. Ha? Dekat kelas selalu dapat nombor 2. Macam mana kau nak jadi pandai macam ayah? Ha? Allah! Sikit lah. Bodoh dulu-dulu. Dia ada macam dia tak puas hati lah dengan exam. Ah, betul lah tu. Dia tak puas hati lah. Tapi ni kau yang buat, kau tahu tak? Oi, ya doh. Kau edit pakai phone. Lepas tu kita pergi cari kedai print. Ya, tak. Kita nak edit paper. Korang perasan tak paper dia? Paper. Ni aku tulis dalam phone tau. Satu hari tu aku seharian dalam phone aku tulis satu-satu. Sekolah Konoha Kampung Berwak-Wak. Aku tulis je semua tu. Berwasa Hukage bersatu bapak. Ini cara-cara kau nak jadi Hukage tau. Kalau kau nak sekolah ni kena special. Kau kena baca jutsu jurusan-jurusan effort. Satu-satu tu tau. Satu-satu tu tau kau nampak tu soalan. Jangan makan time kau jawab si Cibi. Wah, seru bodoh perangai. Kau jangan tak faham sangat. Cara dia kena kena baca soalan tu, kau jangan main jawab. Weh, kau apa jangan ini? Suka-suka pergi toilet. Aku tahu kau tak boleh. Kau cok. Apa aku buat tu dulu? Sekejap tu, aku ingat tu sebab kita nak buat ni berepisod kan. Dulu kita ingat lagi. Agak nak berepisod lepas tu. Tapi sampai episod berapa je kot? Tiga. Yang makan rasuah tu. Buat apa kat sini? Ha? Kau buat apa kat sini seorang? Ya, kau ada duit. Kau pun bully je tu. Tak ada duit. Kau karakter. Oi.
tahu dunia apa. Ibu apa ni? Bapak aku dah sabar. Sekejap aku lupa sikit ni. Kau kan budak kau berani eh? Ha? Kau tahu minta duit je. Kerja kau malas. Ha? Oh, kau nak lawan-lawan aku lah. Kau tahu aku siapa? Yes. Kau apa yes yes? Kau balik rumah. Kengeng tu. Kau balik! Oh. Macam green screen tu belakang. Orang kawan aku lah. Mana dia? Outdoor kot. Kau kacau budak eh? Hah? Acu siu! Acu siu! Mata angin guys, let's go! Kau tahu tak? Buku tu! Kau tahu tak? Tak kat mana? Aku beli semata-mata nak buat prop tu. Ya doh, kita pergi kedai bookstore yang besar je tau, dalam mall tau. Semata-mata nak cari buku, prop. Akak tu pun judge kita doh masa beli ni. Akak buku Fatah Amin ada lah. Dia macam... Aku tanya. Kita beli buku ni semata-mata saja. Semata-mata tak, nak. Kita buka. Dalam tu ada apa tahu? Pantun. Pantun. Dua tiga kucing lari. Fatamin, kalau kau tengok ni, sorry dia buka apa lah. Tapi lawak ada timing. Thanks dia Fatamin. Later. Kelakar kan? Tak, macam mana? Macam mana kita edit ni? Aku nak tahu. Aku tak ingat tu. Effort dah dulu. Masa kecil-kecil kita effort. Tinggal. Lagu. Sekejap, ni first lagu kita ke? Bukan eh? Ya, yeah, kau ada sendawa dalam ni. I don't know. Cak-cak dia dengar. Acah siap nak buat musik video dulu. Orang dalam rumah, sebelah rumah ni. Raindrop clap, drop top clap. Ringin beri cerita asyik drop in. Harganya petrol naik-naik. Gaji tak pernah pula nak naik. Asyik padahal orang naik. Bagi semalam baru bekerja. Takkan ini nak bayar bil saja. Hidup macam ini bayi mati. Aduh. Kau tahu bunyi anjing tu? Tak lah, dia kira inspired. Tak, kan kau pun kan? Buat tu kat belakang. Aku rasa aku ingat pun. Sebab apa, kita kan dengar lagu-lagu dulu. Macam itu, semat lah, ingatkan kalau kita buat semat. Dia jadi semat jadi, lah, jadi semput. Sebab bila nak macam ini, dalam poket tu tak ada lagi. Hai, macam mana ini? Hai! Cringe. Apa kau buat tu? Tak tahu. Kau pun layan. Aku kat belakang kamera macam tu ni. Kau pun layan. Weh, ni favorite aku tu. Sumpah ni favorite aku. Mall. Yang apa? Aku dah buka dah kereta. Sekejap, kita explain lepas ni eh. Entahlah. Terbang kot. Alah, kau pirai. Nanti buat, nanti buat. Bagi link. Tau lah nak edit ni. Seharian. Seharian. Penat doh. Ni bagi aku ni paling penat doh. Ni. Meninggal. Tapi effort dia berbaloi lah bagi aku. Okay lah. Aku pun tengok balik gelap. So macam okay lah. Kau tak penat ke? Kau kata kau dah kurus. Kurus sikit dah penat. Bapa. Ni apa kan? Pasal apa ni? Aku dah tengok lah movie ni. Bosan gila. Sampai aku tertinggal dengan awet aku. Bapa. Boring gila. Bapa je. Oh bapa ah. Oh bapa. Weh kau ke mana tadi? Weh aku pergi Sunway tu. Tak cakap pun. Ada apa kat situ? Weh bapa best. Bapa. Ni ini. Aku dah ingat buat apa. Bodoh. Bodoh jangan post kat sini bodoh. Tak doh, korang tahu tak itu bodoh edit. Oh, video ni bodoh edit bodoh. Lepas dia post ni aku dia tak bagi tahu aku pun dia nak edit macam tu. Tak aku tengah edit. Aku tengah edit. Aku tengah masa aku deep. Aku crop kat sini ke apa ke? Tak. Aku tengah edit. Tengah edit. Itu macam ada disturbing tau. Disturbing bapak dia. Alah bodoh lah. Kau tahu tak benda tu melekat bertahun-tahun. Aku macam apa disturbing sangat ni. Macam okey okey. Macam aku macam letak je lah tak apa kan. Itu orang duk macam orang ingat depan je kan. Itulah pasal. Orang tak ingat pun bapak ah bapak ah. Untuk apa siap. Kau tak ingin berima. Kan pukul 6 tengah. Bapak. Masa berikut ni. Kut. Trackpoint. Bapak pukul 6 tengah. Bergerak lah. Bapak. Trackpoint. Kut. Kut. Bapak senang lawan kau ni.
bapa. Dulu kau tinggi bilik kau. Iya tu. Tolonglah sekali. Bapa. Dia malas. Bapa ah. Bapa ah. Bapa dia. Video tu minit. Sikit-sikit. Apa dah? Bapa ah. Bapa dia. Bapa. Marah betul. Marah betul dia ada bapa isu. Kami cipta itu senipis-nipis iman. Dan kinipis iman awak. Ni kira walau dia successful ke kan? Susah tu. Lagi-lagi besar. Bodoh pergi campak. Kan nak kena bash. Kena bash lah video ni sebab dengan kaya kan. iPhone 6S dan 6S Plus. Sama je. Kita just letak S kat ujung. Panjang nak beli. Beli. Orang lagi aku tak tahu lah. Tadi baru 6, ni keluar 6S. Ni keluar apa? Aku baru beli 6S. Aku keluar 7. Kita suka buat video iPhone dulu kan. Sebab kan iPhone dulu kan duk update orang Malaysia ni. Kita, ekonomi kita merunduh. Tapi orang nak beli iPhone. Nak beli juga. So macam jadikan topik lah kan. Aku lupa siot. Saya tadi sudah menitipkan. Wei, viral dia ni. Palu. Pengetuk, aku Jawa. Tapi kan. Gara palunya. Gara palunya. Jah, kau cerita lah, bodoh dulu. Dia suka explore tau. Dia suka explore video-video random sangat. So everyday datang rumah aku, aku macam, weh Deep, jom buat video ni. Dia berdengar bagi aku dengar lagu. Dia kau pergi layan je. Aku macam, bukan layan, macam okey ke lah. Tapi macam bagi aku, ni lagu Jawa kau tahu tak? Aku orang Jawa, aku cakap kau. Ya, tak. Alah. Yang penting ada love tu. Ya doh. Aku tak tahu kenapa setiap kali aku pakai tu berpeluh dia mesti love tau. Kenapa lah? Tak tahu. Hati mungkin aku besar aku macam ni nak tegur orang, janganlah kita mengaibkan dia depan orang. Kita malukan kau dia depan layan orang. Dia. Jangan kita mencari. Kenapa nak cakap sekarang? Mana ni ini konten ke dulu? Kita kena konten. Tegur penuh ke? Ke kelasan makcik. Kau jangan tegur aku eh. Ini semua problem bodoh dulu tau. Kita dekat mana tadi ni? Ke kelasan makcik. Satu penting. Okey, kelas satu datang daripada hati. Oi! Ni apa suara pendek ni ya? Rambut karat main Pokemon ni. Ah, makcik. Pokemon tu haram tau tak? iPhone. iPhone tu I tu apa kau tahu? I tu jajah. Lari pun tengah digidik itu bodoh. Saya ni bukanlah nak malukan dia. Kita ni sebagai manusia, tanggungjawab kita, kita kena tegur-menegur. Bak kata pepatah, tegurlah saya jika saya sombong. Bodoh, ustaz apa macam ni? Tegurlah saya jika saya angkuh. Bodoh dulu dia suka colorkan rambut. Lepas tu dia pergi bang diri sendiri, hitam banget. Lepas tu dia maybe dia kena tegur dulu kot. Ada orang tegur dia, dia pun macam, eh aku kenal orang tegur aku ni, aku nak buat video. Aku rasa effort dah semua. Haa, main tutup lampu semua. Entah, kau nampak? Kita dua orang je tau. Kita ada seorang extra tripod kau pakai every time. Tripod tu ha. OP je eh. OP tu, dia selamat. Thank you tu tripod. Siapa yang cipta tripod kan? Thank you tu. Tripod? Kau main lampu? Bodoh lah. Haa, ni macam mana? Ni macam mana? Haa, nampak tak? Haa, ni tripod gerak. Ini sepuluh. Kan? Oh. Kau tengok motor guys. Apa macam tu pun skip benda ni. Kenapa skip? Biar lah play. Perfect kau tahu tak? Oh yang Pikachu eh? Bukan. Okay. Kalau Pikachu tu biar Pikachu dah. Siapa?
Aku jap, aku tak ingat tau. Ini siapa aku rekod tau. Siapa rekod ni aku tanya? Aku tak tahu dulu. Aku nak tanya member ke mak kau? Tak ada, ni aku rekod sendiri dulu. Kenapa kau tak buat video macam tu? Tak tahu dulu. Buatlah. Dah tua. Tu zaman logam, sekarang dah zaman bila? Betul, zaman main pers... Okay, teruskan. Oh, sorry guys. Kau pergi mana? Aku beli makanan tadi. Tak lama sangat. Aku beli hot dog. Bapak orang. Bapak mana? Apa tak perangai? Dia masuk waktu ke? Hot dog? Kau tahu hot dog tu apa kan? Sedangkan kau nak pegang pun dah haram. Ni kau nak makan. Kau letak dalam mulut kau. Aku tak kau ada lagi ya baju? Ada. Aku bawa baju ni pergi Korea kot. Aku, sebab aku nak nak bawa baju ni travel. Kau kan makanan? Takkan nak cakap anjing panas? Eh, fikir ucap kan sikit lah. Otak letakkan mulut. Tak! Weh, jap! Ini kereta apa? Aku tak tahu dulu. Tu Pak Lebay yang... Ya, oh kereta trigger lah. Kan. Faham lah. Dia macam... Betul! Tak nak, tak apa. Aku ada roti John kat dalam kereta sekejap. Siapa John? Di Islam ke tak? Aku tak nak roti John, tak apa. Aku ada nasi goreng USA. USA? Kita kat negara mana ni? Kita kan tahu tak apa USA tu? Nasi goreng udang sotong ayam ah. Aku tak tahu pun apa nasi. Ini semua jenis Yahudi ke tu tak? Ha? Kenapa tak SUA ke? AUS ke? Apa aku macam tu? Aku bodoh kan ni kan? Eh, bodohnya aku. Ini ini aku rasa jalan-jalan untuk si kat luar. Seram bodoh. Aku edit seram betul. Tapi yang lift lift susah nak dapat shot dulu. Sebab lift flat kan? Ha, eh. Eh siapa yang siapa rekod ya? Dia macam ni ya. Dia kat dasar tu dia macam tu ya. Hantu pakai Yeezy kau tahu. Weh bodoh sial. Hantu pakai seluar eh. Kau kena cakap hantu nak cukup kain. Dia dah besar kau tahu tak? Kau terlekung. Tak terlekung siapa? Terlekung siapa? Bibik Syairannya tu. Nani? Ya. Kau serius lah? Aku tengok bibik kita dia. Kita kan rumah Syairan lah tadi. Ya. Syairan, shout out to Syairan. Thank you, cakap thank you dulu kat bibik kau. Tak, aku harap kita pulangkan lah. Aku dah pulangkan kat datang. Weh, bodoh seram bodoh. Ya, bodoh. Keluar. Eh, keluar lah. Oh, bukan seram kan? Aku tak isyar lah. Tak ada. Ni pasal apa sebenarnya? Tak ada, merah laksi aku. Aku dah cakap! Aku dah cakap sikit pasal kereta podo. Kereta podo dulu ada langsir guys. Dia tak tahu, tak tahu kenapa kau tak pakai tinted. Tak, sebab JPG. Dia tak ada, dia takut sangat. Dia buat apa tau? Dia install langsir guys. Oh, nampak langsir? Semak aku tahu langsir. Langsir tu bukan kat driver seat je guys. Dekat semua tingkap ada guys. Podro. Oh, oh, faham. Apa ini? Apa ini? Mia nari. Apa? Itu yang paling ditakuti ya. Allah, kau sekurangnya kau ni lah bodohnya. Ya, tengok pasnya. Tok lew, lew tu jangan lupa ya. Mak aku tengok balik video ni. Mak aku tengok tau video dia aku. Dia tengok video ni dia macam tanya, kau ni LGBT ke? Serius lah? Tak, cakap lebih kurang macam tu lah. Alah bodohnya. Eh, apa yang terfikir tu? Nanti aku nak patah balik masa. Kau ni sendiri. Dengan perlu. Apa bodoh? Eh, bodoh lah. Ih, dah lah tu banyak. Eh, babi. Aku lupa sial. Aku lupa bodoh. Baik tu korang patut mati. Ni ni tu. Kebetulan hari tu hujan. Hujan betul. Mana tu? Ya.
kau bilang apa yang lah budungnya sama jalan sama kau tengok yang banjir tepi yang terus sungai apa yang kasih kasih lakukan kepadaku cekat rumahku sih jujurlah sayang aku tak mengapa. Korang buat apa ni? Eh sebab korang kau lah hujan lebat kan? Korang tak sedap eh sebab kau dua orang. Kiyo doh. Time ni mannequin challenge kau korang ingat eh? Shout out Kiyo propaganda ni. Tak embek je on lah tu. Tak tahu. Kenapa? Aku nampak sel. Dia makan tapi tak makan. Kau makan tak bisa. Tak, yang timun tu benda. Terus. Masuk pinggan tu. Pinggan banyak tau. Bapa nak masuk. Perlu lah buat ni tau. Perlu tu lah. Saya kenal Maivy ni masa 2007. Waktu tu saya sedih sangat sebab tak ada siapa nak dekat saya. Weh, effort dalam video ni. Ketika waktu itu ada benda langgar saya. Saya ingatkan jodoh langgar saya. Saya ingatkan lori. Rupanya Maivy. Banyak kenal saya dengan Maivy ni. Ini iklan guys. Ini iklan tau. Kenapa kau dapat job macam ni? Tak tahu. Maivy. Kereta bergerak. Autopilot tu. Aku sandal dia. Aku kat driver seat macam ni. Kalau saya panas, kau bagi dia kosong tu kan tak safety. Kan kena reshoot apun. Signal dia free. Okay? Free je signal dia. Tak payah bayar singgit. Sensor tu lah camping nampak. Lepas tu, tak lama kemudian, alhamdulillah, saya dengan Maivy ni mendirikan rumah tangga dan kami mempunyai seorang anak. Kau tahu tak? Mana frame ni? Awas frame ni masih pakai gambar ni lagi. Yang lebih kurang macam gambar ni lah besar dia. Saya boleh kata dapat besar kereta jugalah besar dia. Okey, betul alhamdulillah lah. Maivy ni peneman hidup saya lah. Mana lagu Maivy ah? Oh, you touch my tra la la. Just so high. Niko, Ji. Oi, Islam. Waalaikumsalam. Dia macam rai man. Oi, Islam. Waalaikumsalam. Kau tahu benda tu jadi trademark ke? Everywhere kita pergi, kita cakap Assalamualaikum. Oi, semua orang akan cakap oi, Islam. Faham tak? It's a trade tau. It's a trademark tau macam. Pergi mana, Dik? Lawa. Kita pergi tangki dia lepas tangki. Nak mandi. Kemarin tak ada air. Dekat je, Makcik. Berapa lah? Tangki depan tu. Kau tak ada air. Ya. RM8,000, Dik. RM8,000, Cik. Haa, RM8,000. Pakai meter kan? Boleh? Meter? Kau nak meter? Tak ada. Tak ada duit, 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 tak ada. Bodoh lah taksi. Ni mesti ada Melayu dengki. Pergi jumpa bomo. Bukan dia buat sesuatu ni. Standard guys. Gereka guys. So guys, sampai situ saja kot reaction kita pada apa kita punya vine-vine zaman dulu. Zaman logam, neolitik, paleolitik, mesolitik, zaman parami suara. Jadi kita akan jumpa lagi di video yang akan
datang. So korang boleh bagi suggestion kat komen bawah. Suggestion. Saya yang suka kawan saya benci saya. Saya nak korang semua sharing. Saya nak korang semua like dan share kepada kawan-kawan korang. Dan jangan lupa sakarap saya suka orang benci saya. Kalau korang ada recommendation apa-apa, saya suka saya. Ya, kalau korang ada apa-apa nak komen, boleh komen di bawah guys. Saya suka. I see you guys very soon. Saya bye. Suka. Saya suka kalau saya macam